Halo, Assalamualaikum kepada penonton YouTube channel aku, Mr. Panda TV. Welcome back to my channel, guys. So, hari ni aku nak tunjuk guys. Aku nak tunjuk first time aku buat review pakai suara aku lah. Biasa aku akan buat video, tak ada suara dan aku fly je. So, hari ni aku pakai Mavic Mini dengan extended mode signal booster daripada Sunny Life. Video ni aku nak tunjuk guys, aku dapat signal lebih kurang jarak dia anggaran dalam 700 meter ya. So pada aku okey lah, sebab aku pun tak naklah terbang jauh sangat sebab aku masih beginner, dan kalau jadi apa-apa dia akan merugikan aku guys. So boleh tengok ni, aku fly dekat belakang kawasan perumahan aku yang mana aku fly lebih kurang 700 meter guys. Aku dapat pada gambar ni ketinggian lebih kurang dalam 50 meter dan jarak lebih kurang 400 meter guys. Gambar agak cantik tapi pergerakan tu agak terhad lah, tak smooth sebab beberapa kali aku mendapat isyarat gangguan signal dan sebagainya. So ni adalah latar belakang view kelapa sawit dekat kawasan rumah lagi guys. Di sini aku sempat membuat screenshot video recorder pada jarak 400 meter. Dia telah gangguan signal yang pertama kali telah dapat . So screen view aku dekat monitor telefon bibit aku agak tersekat guys dan menunjukkan isyarat lemah, tetapi isyarat kembali okey pada jarak 550 meter guys. Ketinggian aku set agak rendah 44 meter kerana aku tak nak gangguan signal yang banyak sangat setelah aku pergi lebih jauh. Tengok dia punya gangguan signal agak terganggu apabila semakin jauh, iaitu pada jarak 700 meter lebih. So yang ni maksimum jarak yang aku dapat adalah lebih kurang 720 meter, dan gangguan signal sepenuhnya berlaku pada ketika itu dan menyebabkan safety features pada DJI Mavic Mini membuatkan ia akan patah balik ke lokasi home point setelah isyarat terputus di antara remote dan aircraft. So drone aku dah set patah balik pada ketinggian 97 meter dan dia akan patah balik . So Mavic Mini ni sangat berguna lah untuk bagi beginner fotografer ataupun content creator dalam YouTube untuk buat konten-konten yang lebih menarik lah menggunakan drone view punya aerial photography. Kawasan yang aku ambil ni sebenarnya kawasan yang baru di mana lokasinya aku rahsiakan guys, sebab tak nak nanti timbul isu macam-macam. Untuk pengetahuan, aku sedang apply drone permit daripada CAAM untuk kerja ke apa tujuan keselamatan. So guys, enjoy the video. If you like my video, please subscribe, like and share my video. Thank you and welcome.